siswa. Nah, di sebelah ada perwakilan dari komite kelas 1. Kita ke sebelah. Hai. Saya perwakilan dari komite kelas 1. Ini mural dari kelas 1 ini temanya biota laut ya. Kita anak-anak pakai senang semua. Suasananya jadi ceria. Menyemangati anak untuk belajar. Ini semua hasil kerjasama dari pihak sekolah, wali murid semua juga. Ya, kita ucapkan terima kasih atas partisipasi semuanya. Kerjasama mama-mama semua juga, Bu Dewi yang cantik juga. Kami juga lukisan ini hampir selesai. Semoga anak juga suka nanti kalau sudah waktu belajar di kelas. Terima kasih Mama. Sama-sama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Rokma. Ayah, sekarang Bu Rokma mau ngajakin ke kelas 1. Di kelas 1 ada apa ya? Pokoknya ada surprise deh kemarin-kemarin habis di mural. Jadinya seperti apa? Yuk kita lihat yuk. Kita sapa Bu Dewi, guru kelas 1-nya. Come on. Jangan lupa untuk protokol kesehatan. Sebelum berkunjung harus memakai masker, menjaga jarak, dan juga memakai hand sanitizer atau mencuci tangan ya. Sekarang ke kelas 1, kita masuk. Nah nih ada Bu Dewi. Halo Bu Dewi. Halo. Ah, Bu Dewi sedang apa nih? Wow, ini lucu sekali. Ya, apa coba ini? Zona kehadiran. Wah, gimana ini? Maksudnya gimana nih Bu Dewi? Ini ada apa ini? Ya, di sini ada nama-nama siswa nih. Di lollipopnya Bu Rohma. Oh. Ada nama-nama siswa lengkap ya, sejumlah siswa kelas 1. Kemudian di sini ada apa namanya? Angka ya. Angka sejumlah siswa dari kelas 1 sampai dari nomor 1. Oh iya. Dari nomor 1 sampai nomor 28, Bu Rokma. Oke. Ya. Nah ini buat apa nih? Gimana caranya? Ini gunanya itu misalnya nih ya, ada anak baru datang nih, misalnya saja Raisya ya. Raisya nih, dia datang pertama kali nih ke kelas. Jadi ketika datang, dia harus cari namanya di kotak ini ya. Kotak nama siswa, dia ambil namanya, kemudian simpan di kantong nomor 1 karena dia datangnya paling pertama. Iya, pertama. Nanti misalnya datang lagi Halif misalnya ya, nih dia datangnya kedua. Setelah dicari, dia harus memasukkan ke kantong nomor 2 gitu. Dan seterusnya sampai 28. Misalnya kalau 100% hadir. Kaya. Oh iya, kalau 100% hadir ya. Ya betul. Itu Bu Rokma. Oh iya nih. Gagal fokus sama yang belakang. Apa tuh? Muralnya. Oh iya, mural nih. Yuk kita ke sana yuk. Ke muralnya. Nah, Bu Dew nih, ini kan muralnya udah jadi ya. Ini temanya mengambil apa? Ya, awalnya nih ya Bu Romaya, karena kan sekolah kita ini kan jadi penggerak GSM ya, Romaya. Ya. GSM itu gerakan sekolah menyenangkan. Jadi kami di sini ingin menciptakan suasana belajar yang menyenangkan buat anak-anak Bu Roma. Jadi salah satunya nih yang pertama kita lakukan itu mendesain kelas semenarik mungkin sehingga anak itu semangat untuk datang ke sekolah, semangat belajarnya seperti itu. Jadi kelas 1 ini membuat display kelas dan membuat mural nih dengan tema dunia laut temanya. Ya kenapa tuh Bu Dewi? Ya karena nanti pembelajaran yang akan datang itu kan ada materi pengenalan makhluk hidup ya. Jadi di sini nanti anak-anak bisa melihat gambarnya, contoh-contoh makhluk yang hidup di air. Gitu. Seperti sini nih Bu Rokma, coba dilihat tuh. Ada apa ya ini? Coba kita lihat. Pertama itu tuh yang hijau. Ya, di situ ada kerang. Ini kerangnya sedang nongol ya. Lucu kan? Terus ini ada yang masih apa namanya belum terbuka ya. Kayaknya. Dia lagi tidur. Lalu ada apa ini ya Bu Dewi? Ini tuh anggap saja kuda laut Bu Romaya. Ya. Ini ada bintang lautnya juga. Ya. Lalu kita ke sana. Ada apa ini Bu Dewi? Nah, ini lumba-lumba. Iya, lagi ngobrol sama ikan paus ya. Oh bertiga dia. Oh iya. Bertiga. Dia. Oh berempat sama kepiting. Oh iya, sama kepiting, ikan, terus ikan paus sama lumba-lumba. Lagi ngobrolin apa nih kira-kira? PR kayaknya lagi ngobrolin PR. Dan ini apa nih yang terakhir? Gurita. Iya. Ini guritanya ketinggalan seperti yang mau ngobrol sama mereka ya. Aduh, bintang lautnya juga di bawah. Banyak juga tumbuhan-tumbuhan lautnya. Iya, ini ada karang-karang juga ya. Terus di atas juga ada pohon kelapa, mataharinya. Wow, burung-burung juga. Cerah sekali ya. Ini sangat luar biasa Bu Dewi. Keren. Ini semua untuk anak-anak Bu Rokma. Ya, supaya mereka semangat datang ke sekolah. Terus itu ada juga tuh. Iya. Ini juga sebuah ranting ya Bu Rokma ya. Ranting juga ya, ada ranting. Jadi ada dua suasana sih di sini ya. Ada dunia laut dan juga apa ya ini namanya, hutan bukan sih, alam ya. Alam ya, pembuatan